Filtrasi merupakan komponen dalam kendaraan yang memiliki fungsi untuk menyaring debu dan kotoran di dalam sistem AC kendaraan. Cara kerja filter AC yaitu dengan menyaring debu yang dihisap oleh blower AC dengan tujuan udara yang dihisap oleh blower AC kemudian dihembuskan ke kabin kendaraan oleh masing-masing register AC selalu dalam kondisi bersih dan segar. Apakah perlu perawatan filtrasi? Semakin lama kendaraan digunakan, maka debu akan menumpuk pada filter AC, baik itu dalam bentuk akibat dari kotornya filter AC, maka kualitas udara yang dihembuskan akan berkurang dan kurang segar karena hisapan angin blower tertahan oleh kotoran di dalam filter AC. Tapi tenang, perawatan filter AC tidaklah sulit dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Langkah pertama adalah lepas laci kendaraan. Pastikan knob yang kanan dan yang kiri terlepas semuanya. Setelah melepas laci, akan terlihat tutup filter AC. Lepas tutup filter AC, kemudian keluarkan filter AC. Berikut adalah contoh filter AC yang kotor. Terdapat banyak debu sehingga menjadi penghambat laju angin yang disap oleh blower. Langkah berikutnya adalah bersihkan filter AC dengan air yang bersih. Pastikan airnya mengalir ya, dan jangan lupa bersihkan juga pada setiap sudut pada filter, karena biasanya kotoran yang membandel akan tertahan di sela-sela filter. Bersihkan juga sisi belakang yang menghadap pada blower AC. Selanjutnya, keringkan filter AC dengan cara disemprot dengan angin. Atau jika tidak memiliki angin yang bertekanan, maka filter AC juga dapat dijemur. Selanjutnya, pasang filter AC.
Sebelum masang, bisa juga diberikan parfum agar aroma yang keluar dari registrasi menjadi wangi. Oke, sekian tips kali ini dan semoga bermanfaat.